Tapi itu kalau kau masih mabuk, kau masih dalam keadaan tidak sadar. Dari hati, hati yang paling dalam, ketulusan yang paling dalam, mungkin ini adalah memang jalan Allah untuk memberi kuri pelajaran. Jadi dengan secara dari hati, insyaallah kuri siap untuk menerima apapun yang terjadi. Tapi yang jelas intinya kuri sangat bersenang, masa hati damai karena keluarga dari Bang Eja dan keluarganya itu sekarang sudah merasa tenang dan merasa nyaman, damai lepas dari ancaman itu aja. Tapi kalau untuk masalah kepolisian ataupun gimana, kuri serahkan kepada Bang Eja, kuri siap terima apapun risiko dan sanksinya karena memang itu memang harus kuri bertanggungjawabkan karena itu omongan kuri sendiri. Tapi kuri memang sering mabuk ya sehari-harinya sampai kalau untuk sering mabuk itu enggak terlalu sering juga kak. Paling pada saat kuri mikirkan adik kuri yang perempuan, karena kuri udah di umur 5 tahun itu udah ditinggal ibu dulu. Lepas itu menyusul bapak 2017. Itu kuri tekan batin jadi apabila melihat banyak merenungi, jadi kuri merasa pikiran sendiri dan tuan juhat karena kuri hidup di kampung orang sendiri, bukan hidup di kampung kuri. Jadi kuri setiap itu merantau kemana aja yang bisa kuri kasih kuri kerja, itu kuri merantau, jadi tempat curhat itu tidak ada. Oke, kuri, untuk mempertegas lagi bahwa apa yang kamu ancam terhadap keluarga Eza Gidon itu benar tidak akan terjadi ya. Lillahi ta'ala, demi Allah, ini atas nama Kori Supiandi, Kori bersumpah itu tidak akan terjadi, sedikit pun tidak akan terjadi, dari hati, demi Allah tidak akan terjadi. Bisa digaransi itu ya? Garansi, kalau seandainya itu jadi, Kori siap potong leher, demi Allah siap potong leher, siap mati kalau itu terjadi. Itu karena Kori masih mabuk, Kori masih dalam keadaan tidak sadar. Karena sama-sama saya itu kan masih ya dalam event kontes awan di Pontianak. Jadi Kori ikut teman ngerum. Jadi Kori agak banyakkan minum karena Kori stres sendiri gitu kan. Sudah mikirkan masalah lagi, mikirkan bakal lagi. Jadi Kori stres, mereka pada nyanyi, Kori pada minum sendiri. Pada saat itulah begitu terima telepon, makanya secara spontan tiba-tiba itu aja. Tapi sedikit pun dari hati itu tidak ada, sedikit pun tidak ada. Tapi ketika melingkari anak dari Eza, itu dalam keadaan sadar atau lagi mabok? Dalam keadaan lagi mabok. Pas masa pengancaman itu aku ngancam di dalam toilet, dalam WC room. Itu dapat apa itu dari mana? Cari sendiri atau? Ya, dari Instagram, Kori screen itu buat kereta aja dalam sebenarnya niatnya. Tapi kalau untuk dari itu tidak ada. Voice note sendiri tadi sempat ada ya, pengancaman sambil tertawa sendiri. Ya, karena posisi lagi depresi, lagi mabuk, sangat spontan lagi kan kita sadar. Oke, Marisa, ada upaya apa lagi nih Marisa? Ya, tadi kan sudah disampaikan harapan kami sebenarnya sampai di tahap mediasi. Kemudian pihak Eza Gionino beserta keluarga besarnya memaafkan. Dan harapan kami tadinya ingin segera diselesaikan pada tahap mediasi saja. Tapi karena ini berlanjut sesuai dengan permintaan Bang Eza, ya kita akan melalui tahap proses berikutnya. Seperti itu. Jadi di luar perkiraan ya bahwa keinginan untuk ya, di luar perkiraan dan tidak disambut positif. Betul. Betul. Jadi kami tadi berharap mengkantungi sebuah harapan itu dimaafkan dan balik lagi sama-sama menjalani kehidupan normal
Kori kembali menjadi penjual ikan, dan Bang Eza juga tenang menjalani public figure-nya tanpa ada rasa takut, cemas, ataupun merasa dalam bahaya seperti itu.